guys, ketemu lagi dengan Om Mora di Automor Channel. Nah, kali ini Om Mora mau coba-coba mengaktifkan pembukaan otomatis ya di bagasi melalui alarm. Jadi kalau kita buka, biasanya kan kalau buka itu pakai yang ini ya. Yang ini dipencet itu buka atau buka pintunya ya. Di sini door locknya. Nah, pada saat pencet 5 detik nanti kebuka di bagian bagasi. Nah, kira-kira bisa atau enggak ya. Jadi Om Mora juga browsing-browsing dulu. Nah, ini untuk kabel yang soket untuk yang apa? Otomatisnya ya. Jadi kalau di sini kan modelnya kayak gini ya, pencetan begini. Nah, kita mau coba otomatiskan di modul alarm. Ini modul alarmnya di dalam. Nanti Om Mora coba buka dulu. Kita gunting dulu. Oke, jadi kita nanti akan sambungkan kabel yang abu-abu ini ya. Abu-abu ini dengan kabel yang merah hitam. Ini merah hitam. Ini kalau nggak kelihatan nih, tinggal dibalik lagi ke sini. Nah, di sini ada kayak hitamnya ya nih. Sorry. Kurang jelas. Nah, ini hitam. Ada hitamnya, nanti kita kupas ya, kita kupas. Ya, terus tarik juga di sini kita kupas. Ambil dari kabel ini, kita sambung ke yang apa? Yang merah hitam ya, merah hitam. Oke. Tadi sempat dibuka ya kabelnya, apa labannya. Pas Om Mora tarik nih yang merah hitam emang belum disambung ya. Jadinya mungkin memang belum diaktifkan. Jadi mungkin kita coba sambungkan ini ke yang abu-abu ya, supaya apakah bisa diaktifkan lah ya untuk kunci otomatis lewat remote mobil ya. Jadi kalau rekan-rekan mungkin juga modelnya sama ya, aftermarketnya seperti ini ya. Kalau ini punya Om Mora itu mereknya Vortec ya, Vortec. Nah, di sini kabel yang hitam hitam merahnya itu emang nggak disambung ya. Jadi memang mungkin belum diaktifkan lah, katakan seperti itu. Nah, infonya yang merah hitam ini disambungnya ke yang abu-abu ini. Nah, abu-abu ini biasanya terkoneksi yang ke sini yang biasa kita pencet. Nah, kita pengen coba menggunakan apa fasilitas ini menggunakan dengan remote, karena kan ini nyambungnya ke remote mobil kita ya. Oke, kita coba dulu ya. Om Mora sambungin kabel yang hitam merah ini ke kabel yang abu-abu ini, yang tuas elektrik untuk pembukaan bagasi ya. Kita lanjut dulu. Oke, sudah tersambung ya. Kita coba testing dulu, ini yang hitam, terus yang ini abu-abu ya. Di sini Om Mora telanjangin dulu sebentar untuk ngetes ya. Nah, saat ini posisi bagasi kekunci ya, belum terbuka. Nah, Om Mora coba untuk buka menggunakan remote ya. Jadi apakah berhasil? Jadi kita testing dulu nih, ini remote alarmnya ya. Ini kalau ini kunci, ini buka. Nah, operasinya itu 5 detik ya. Kita lihat apakah terbukti. Tidak. Ya, jadi terbukti ya. Jadi kita bisa buka otomatis bagasinya. Mungkin rekan-rekan yang belum bisa, kalau
kabelnya memang belum diaktifkan, dan pengaktifkannya sangat mudah sekali. Jadi seperti ini ya, ini kita buka, kita tunggu 5 detik, nah, dan akhirnya kebuka. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman, mungkin bisa dikerjakan sangat gampang, tidak perlu koprek-koprek yang lain-lain. Jadi hanya menyambungkan kabel yang hitam putih, hitam merah ini ke kabel yang abu-abu ya. Jadi tinggal kita lap ban kembali ya, supaya mencegah ya terjadinya korsleting ya. Mungkin seperti itu.